Kementerian Keuangan di tahun 2018, Kementerian Pertanian mengadakan acara pembekalan pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Pusat dan UPT Vertikal di lingkup Kementerian Pertanian. Acara tersebut diselenggarakan pada 21 sampai 22 Februari 2018 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian. Pada pembukaan acara tersebut, Kepala Biro Perencanaan Kasdi Subagiono mewakili Sekretaris Jenderal Hari Priyono menyampaikan bahwa fokus anggaran di 2018 terletak pada bantuan untuk petani sebesar 85% dan 15% untuk birokrasi. Hal tersebut memberikan dampak positif untuk capaian yang telah ada. 2018 posisi kita sudah 85% untuk bantuan kepada petani. Artinya uang untuk kerja mengeksekusi fisik maupun yang terkait dengan upaya-upaya kita meningkatkan kesejahteraan petani kita. 85% versus 15% untuk biaya birokrasi kita. Itu posisi 2018. Nampaknya Bapak Ibu sekalian, itu sangat memberikan dampak positif terhadap capaian-capaian fisik kita. Baik yang sudah digariskan di dalam prioritas nasional, nawacita kita, maupun policy menteri. Tim TV Tani melaporkan.